Aduh, kita baru ingat nak main game. Dah kena sidai kain. Ni nak sidai macam mana? Nak guna penyangkut. Penyepit. Aduh, penyepit. Kita dah lah tak biasa buat benda-benda macam ni. Aduh. Apa tu? Susah ke sidai baju? Lah, Kak. Yelah, adik nak main game. Akak suruh adik sidai baju. Kita dah lah tak biasa macam... Senang je kan kalau ikut urutan. Ikut urutan apa, Kak? Kita nak sidai baju. Ada urutan. Pilihan ke ulangan? Pilihan ulangan. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid di rumah? Abang harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan juga bersemangat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini anda semua bersama Abang Musin dalam slot tahap 2 Didik TV KPM. Baiklah, kita nak belajar apa hari ini kan? Kalau kita nak tahu apa yang kita akan belajar, siapa guru kita? Apa kata kita tonton dulu profil guru untuk hari ini. Jom! Ya, itu dia cikgu kita, Cikgu Suhailah binti Jumaat daripada SK Taman Kepong, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ha, cikgu kita dah kenal. Sekarang ni kita sebelum kita mula, Abang Musin paling suka nak ingatkan tentang penjagaan SOP. Sebab apa? Kita belum lagi menang. Jadi kita kena sentiasa jaga diri kita. Bila kita jaga diri kita, kita bukan sahaja jaga diri kita, kita jaga juga orang sekeliling kita. Tersasul-sasul Abang Musin hari ini. Yang penting kita kena pakai pelitup muka dengan kemas. Kemudian kita jaga jarak kita berapa? 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang paling penting, kita kena sentiasa rajin cuci tangan dan juga sanitasi tangan kita. Okey, baiklah. Kita nak panggil cikgu kita. Cikgu mana cikgu ni? Cikgu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dia Cikgu Suhailah atau lebih dikenali sebagai Cikgu Ayumi. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Sihat? Alhamdulillah sihat. Sihat alhamdulillah. Okey, cikgu. Boleh cikgu kongsikan kepada murid-murid kita tentang objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Okey, kalau murid-murid di rumah dan Mohsin juga nak tahu hari ini, okay, sebenarnya pilihan atau ulangan sebenarnya ni, okay, dia ialah struktur kawalan. Hari ini kita nak belajar kan? Okey, kita akan belajar tentang struktur kawalan. Okey, sebelum tu, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, salam hormat semua. Okey, pastikan murid-murid tonton hari ini untuk fokus pada struktur kawalan, iaitu pilihan ataupun ulangan. Okey, kita akan tengok apa standard pembelajaran yang kita akan belajar hari ini melalui slide ni. Okey. Okey, dia tak nak bergerak pula. Cuba tekan. Tadi dia gerak, dia tak nak gerak. Ada masalah teknikal sikit. Okey, tak apa. Okey. Sebenarnya banyak yang kita akan pelajari hari ini, iaitu standard pelajaran 6.3.1 sehingga 6.3.6. Okey, standard pelajaran tu fokus kepada murid perlu tahu apa itu struktur kawalan pilihan atau ulangan dan apa perbezaan antara kedua-dua struktur kawalan tersebut dan juga dibandingkan dengan struktur kawalan jujukan. Selepas itu, murid belajar tentang bagaimana membuat carta alih dan sudokode bagi struktur kawalan tersebut dan mempersembahkannya. Tapi cikgu, saya nak tanya apa kaitan pembelajaran kita dengan gimmick tadi cikgu? Tadi saya nak sidai kain, tiba-tiba kakak saya kata
apa cikgu? Pilih. Pilihan? Pilihan atau ulangan? Atau ulangan. Ah, saya lah yang kakak yang garang tadi kan. Okey, sebenarnya setiap tindakan ataupun setiap aktiviti kita, tugasan ke apa, okay, sebenarnya ada urutan yang tertentu. Itu kita panggil sebagai struktur kawalan, di mana struktur tersebut kita kawal supaya kita punya tugasan ataupun penyelesaian masalah tu nampak teratur. Okey, itu dia. Pilihan atau ulangan. Nah, kalau kita nak tahu lebih lanjut, apa kata kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam slot tahap 2 Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Hai Bella, kita bertemu kembali dalam slot tahap 2 hari ini bersama Abang Musin dan juga Cikgu Ayumi. Ha, pilihan atau ulangan? Ha, jom Cikgu, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita terus sajalah pada apa sebenarnya pilihan ataupun ulangan tersebut. Okey, dia ialah struktur kawalan. Okey, kalau dengar pun pilihan atau ulangan. Okey, satu ialah pilihan, satu ialah ulangan. Apa pilihan atau ulangan ni? So, sebenarnya dia ialah struktur kawalan pilihan menggunakan if. Okey, dan lagi satu ialah struktur kawalan ulangan menggunakan while. Okey, dia ada dua. Okey, lagi untuk pilihan, okey, dia ialah sebenarnya ialah satu langkah yang punya dua, okey, atau lebih tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Maksudnya tindakan apa yang kita kena buat tapi dia ada pilihan. Okey, dua atau lebihlah. Okey, kalau untuk ulangan, okey, ulangan ni pula kita ialah struktur kawalan yang satu set tindakan yang sentiasa berulang sehingga syarat dipenuhi. Okey, sebenarnya struktur kawalan ulangan ni ada banyak, tapi untuk tahun 5, tahap 2 sekolah rendah, okey, mereka hanya fokus kepada struktur kawalan ulangan while, iaitu selagi. Okey, maknanya selagi belum dipenuhi, kita akan terus je ulang. Okey, yang itu. Okey, kalau kita nak tengok secara terperinci, okey, yang struktur kawalan pilihan ni apa beza dia? Okey, yang ini kita tunjukkan dalam bentuk algoritma, okey, dan juga sudokod. Okey. Yang ini contohlah untuk situasi. Okey, situasi yang diberi kat sini ialah di perpustakaan. Okey, apa yang kita nak buat di perpustakaan, cara untuk meminjam buku. Okey, biasa kan pergi kat perpustakaan, betul tak? Biasa, cikgu. Okay, pinjam kita buku. Ada, ya, kita ada cara-cara. Itu pun ada atur cara. Okey, bila atur cara tu kita panggil struktur kawalan. Okey, bila kata buku tu banyak, okey, kita mesti ada banyak pilihan. Okey, pilihannya apa? Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, dia akan cari buku yang kita nak je. Takkan semua Mohsin nak pinjam, betul tak? Kita akan pilih yang mana yang kita suka sahaja. Yang mana ada. Okey, kalau kita tengok kat sini algoritma ni, okey, dia ada, okey, kalau kata buku tu dia jumpa, okey, apa tindakan dia? Kalau tak jumpa, okay, tindakannya terus langkau baris yang seterusnya. Itu maksudnya pilihan. Kalau untuk tahun 5 ni dia ada dua pilihan. Okay, dia nak atau tak nak. Ya atau tidak. Benar atau salah. Okay, dua kalau, pilihan saja. Ya, dua pilihan. Okay, kalau Mohsin boleh tengok, okay, sudokod ni. Okay, sudokod berbeza dengan algoritma. Okay, kalau algoritma ni dia ialah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Okey, menyelesaikan tugasan tu dalam bentuk susunan. Okey, kalau untuk sudoku ni pula kita tukar kepada bahasa biasa. Maksudnya bahasa yang lebih ringkas. Okey, kita yang fokus. Mudah difahami. Ya, jadi kita fokus. Okey, apa yang kita perlu buat langkah pertama? Okey, langkah kedua apa? Langkah ketiga apa? Dia lebih ringkaslah berbanding algoritma. Faham? Okey, berbeza pula untuk carta alih bagi struktur kawalan pilihan. Okey, macam mana pula carta alih ni? Okey, carta alih ni ialah struktur dia ialah satu set tindakan juga untuk menyelesaikan masalah. Cuma dia dalam bentuk grafik. Kalau Mohsin boleh tengok kat sini, okay, dia dalam bentuk grafik lah. Okay, kalau Mohsin boleh lihat kat sini, okay, dia ada ya dengan tidak. Betul. Okay, nampak tak kat situ? Okay. Kalau ya, bermaksud dia jumpa buku tersebut, okay, dia nak buku tersebut, dia nak pinjam. Okay, susunannya ialah dia pergi ke kaunter pinjaman, okay, serah buku dan juga kad perpustakaan dan dia semak tarikh pemulangan. Sebab kita bila pinjam, kita kena pulang, betul? Ada langkah-langkah. Ya, ada langkah-langkah yang seterusnya. Jika tidak jumpa, dia tak pinjamlah. Jadi dia terus saja keluar dari perpustakaan. Keluar dari perpustakaan, pergi ke kedai buku. Ya. Yeah. Mungkin dia cari alternatif lainlah. Okey, yang ini kita baru tunjuk untuk pilihan. Okey, apa pula ulangan? Okey, kita tengok ulangan. Okey, struktur kawalan ulangan. Okey, tadi kita dah tengok juga algoritma dan juga sudokod. Okey, kali ini pula algoritmanya ialah, okey, Jonis dan rakan-rakannya dia nak pergi berlari. Okey, latihan larianlah. Okey, dia pergi track larian, betul. Okey, tapi arahan daripada guru ialah, okey, selepas 3 pusingan baru mereka berhenti. Maknanya dia kena buat 3 kali pusingan.
Okey, maknanya di situ berlaku pengulangan. Di situ berlaku struktur kawalan ulangan. Okey, kita tengok pada pseudocode. Okey, pseudocode. Okey, kalau Mohsen boleh bandingkan. Okey, algoritma tu dalam bentuk ayat. Macam kita buat ayat biasalah kan. Ayat kenyataan. Okay. Ya, kalau macam pseudocode ni kita lebih ringkas. Kita fokus sikit. Apa yang pertama? Okey, beratur di track larian. Yang kedua apa? Berlari di track larian. Mengelilingi track. Ya, okey. Okay. Nampak selagi bila kata dia tiga kali, okey, selagi belum habis dia kena ulang lagi sekali. Sehingga habis. Okey, bila habis baru dia berhenti larian. Itu ialah pseudocode untuk struktur kawalan ulangan. Okey, kita tengok pula untuk carta alih bagi struktur kawalan ulangan. Okey, kalau Mohsen boleh lihat kat sini, okey, nampak macam sama. Okey, tapi apa perbezaan antara carta alih struktur kawalan pilihan dengan struktur kawalan ulangan ni? Kalau boleh lihatlah. Okey, mungkin boleh perhatikan ada simbol lain ke, anak panah ke? Anak panah, cikgu. Anak panah dia macam mana? Kalau struktur kawalan ulangan macam mana? Struktur kawalan pilihan macam mana? Kalau yang dekat bahagian cukup tiga pusingan tu. Maknanya anak panah dia. Ya, bila kata ulangan, okey, macam kita selalu buat kan pusingan, okay, kita akan berpatah balik. Jadi kita punya arah aliran ataupun anak panah ni pun akan berpatah baliklah. Berbeza dengan pilihan tadi. Pilihan tadi dia ada penambahan di sebelah kanan. Okey. Okey. Sekarang kita nak imbas semula. Okay. Okay, kita nak bandingkan. Okey, kalau untuk pengetahuan murid-murid di rumah dan juga penonton di rumah. Okey, sebenarnya okey, hari ini kita fokus kepada dua struktur kawalan, tapi sebenarnya ada tiga struktur kawalan yang asaslah. Okey, sebenarnya mereka dah belajar pada tahun 4, iaitu struktur kawalan jujukan. Okey, hari ini kita nak bandingkan struktur kawalan jujukan, pilihan dan juga ulangan. Okey, apa perbezaannya? Okey, mungkin Mohsen boleh tengok. Okey, saya tunjuk semua. Okey, situasinya sama, semua nak buat air. Kalau Mohsen boleh perhatikanlah, semua nak buat air. Okey, kalau Mohsen boleh perhatikan, jujukan tu, okey, dia ialah satu set tindakan yang kita kena buat satu per satu. Air lepas satu ni, lepas ni ni. Padahal dia tak ada penambahan untuk pilihan, dia tak ada penambahan syarat. Untuk ulang ke berapa kali tak ada. Dia hanya terus saja mula sampai tamat. Itu jujukan, maknanya asaslah. Okey, kalau berbeza dengan pilihan, okey, nampak tak pilihan? Okey, ada penambahan perkataan apa dekat situ Mohsen? Okay, kalau jujukan dia tak ada, dia terus je. Okey, pilihan dia ada penambahan perkataan apa? Kejap cikgu, saya tengok. Okey, lepas masukkan ada, sedikit gula tu. Ada perkataan? Jika. Yes, pandai. Okey. Jika dan juga jika dan juga maka, betul. Okey, maknanya dia ada tindakan kat situ. Jika yang pertama ni ada, okay, kita buat. Okey, maka kita akan buat. Okey, kalau tak ada, kita tak buatlah, maknanya kita langkau tersebut. Dia ada pilihan, ada dua pilihan. Okey, kalau berbeza dengan ulangan, okey, ada penambahan perkataan apa pula kat situ? Kalau selagi. Ya, okey, selagi. Akhir, mula dia maknanya selagi. Yes, ya, maknanya dia kat situ kita ada pengulangan di situ. Selagi. Maknanya selagi belum habis, selagi belum penuhi syarat, dia akan terus je ulang. Macam kita lah hari ni kita ulang sampailah dapat. Okey, so yang inilah. Okey, last kita akan bandingkan untuk carta alih. Tadi kita baru bandingkan untuk pseudocode. So kita akan bandingkan untuk carta alih. Okey, kalau boleh lihat kat sini Mohsen, okey, kita akan lihat struktur kawalan jujukan ni terus je. Betul. Okay, dia tak ada penambahan. Okey, simbol dia pun berbeza. Okey, kalau mungkin Mohsen boleh lihat di bahagian depan Mohsen tu ada poster. Okey, itu ialah antara contoh simbol pada carta alih. Okey, kalau Mohsen boleh perhatikan simbol pada carta alih yang untuk struktur kawalan jujukan ni dia tak ada penambahan untuk syarat. Okey, berbeza untuk yang struktur kawalan pilihan. Okey, nampak dia terus saja. Terus saja. Ya, dia tak ada penambahan di sebelah kanan. Okey, dia terus saja daripada atas sampai ke bawah. Okey, yang ini ialah simbol lah. Okey, simbolnya mesti tetap. Okey, kita tengok pula struktur kawalan pilihan, carta alih dia. Okey, yang ini. Nampak beza tak? Nampak cikgu, dia ada ya dan tidak. Ya, dia ada penambahan ya dan tidak, bermaksud kita ada dua pilihan kat situ. Okey, maksudnya kalau dia nak macam soalan syaratnya ialah mahu susu. Okey, maknanya kita pilih susu ataupun tidak. Tak nak susu. Nak susu ataupun tak nak susu. Okey, jadi kalau kita pilih ya, okey, maknanya benar, kita nak susu, masukkan sedikit susu, baru kita ke tindakan yang seterusnya. Kacau air. Ya, kalau tak nak, maknanya dia terus kepada kacau air dan habis. Okey, yang itu pilihan. Pilihan. Ya, okey. Dan akhir sekali, kita akan tengok. Okey, yang ni perbezaan dia. Okey.
Di situ, okay. Kalau kita tengok yang akhir sekali iaitu carta alir untuk struktur kawalan ulangan. Okay, yang ini tadi, Mohsin sebut ialah arah aliran dia berbeza kan? Okay, dia akan ulang semula. Betul. Okay, dia patah balik. Ya, dia patah balik kerana kita ulang. Macam kita bila ulang, macam tadi kan, gimmick tadi. Okay, Mohsin tengok, ambil, ulang balik semula. Betul. Ambil, ulang balik semula. Okay, dia akan berulang selagi tak habis, Mohsin akan sidai baju lagi. Betul tak? Okay, yang ini pun sama. Okey, dia akan terus letak gula selagi belum manis, dia akan tambah lagi gula. Ikut cita rasa yang membuat itulah. Kalau ya, dia sebab kita semua rasa manis. Ya, sebab kita semua tak sama cita rasa. Okey, struktur kawalan ulangan. Ya, betul. Okey, kalau inilah. Okey, yang tu yang terakhirlah. Okey, kalau saya boleh tanya untuk Mohsin lah kan. Okey, okay, apa yang Mohsin faham tadi daripada yang saya dah terangkan tadi? Okey, berbanding jujukan, pilihan dan juga ulangan. Okey, apa beza yang jujukan? Okey, jujukan dia daripada awal sampai akhir dia maknanya dia terus saja. Terus saja, betul? Ya, okey. Kalau pilihan apa yang ada? Pilihan dia ada penambahan di sebelah kanan. Okey, ada penambahan simbol apa? Simbol dia apa? Simbol di bahagian tengah tu ialah simbol kita panggil sebagai syarat. Syarat. Okey, syarat tu maknanya macam tadi mahu susu atau tidak. Jadi kita ada pilihan ya atau tidak. Ataupun tidak. Okey, kalau itu ulangan syarat je, cikgu. Ya, itu syarat. Okay. Sama dengan ulangan pun dia ada syarat juga. Cuma kalau untuk ulangan syarat dia macam mana? Dia akan naik ke atas balik. Ya, dia akan ulang, balik. Ya, selagi belum habis dia akan ulang lagi syarat tersebut. Sampai habislah. Okey, itu kalau daripada carta alir. Kalau daripada sudoku tadi kita ada penambahan perkataan apa? Betul. Kalau daripada apa tadi? Mula-mula? Jujukan. Kalau jujukan dia tak ada penambahan apa-apa. Terus saja. Terus saja. Okey, kalau untuk sudoku, pilihan dia ada penambahan perkataan apa? Sudokot ya cikgu. Jika maka betul. Yes. Jika dan maka. Maknanya jika berlaku sesuatu ni, maknanya ada tindakan apa? Okey, kalau tak nak kita tidak, okey, maknanya tidak benar ataupun salah. Okey, maknanya kita terus saja ke tindakan yang seterusnya. Yang tu. Okey, jika kalau ulangan ada penambahan perkataan apa? Selagi. Yes, pandai. Okey, maknanya saya kena bagi setakat ni 1, 2, 3 bintang. 3 bintang. Ting. Memang cepatlah Mohsin ni kan. Okey. Carta alir, okey, dia ada selagi. Okey, selagi tu kenapa dia ada selagi? Kerana apa Mohsin? Kenapa carta ada selagi? Ya. Untuk sudoku, kenapa dia ada selagi? Maksudnya apa? Maksudnya selagi syarat tu tak lengkap ataupun tak dipenuhi, kita kena ulang lagi. Ya, betul. Maknanya sehingga syarat tersebut dipenuhi, kita perlu ulang. Kalau selagi tak dipenuhi, kita akan teruskanlah. Ya, okey. Untuk pengetahuan murid-murid di rumah dan juga Mohsin, okey, selagi tu sebenarnya kita gunakan jika ulangan tu kita tak tahu berapa banyak. Maksudnya selagi tu bila dia sampai capai syarat. Okay. Dia tak ada kena 10 kali. Okey, kena 50 kali. Kalau ada pengulangan yang nombor tu, itu ialah berbeza. Okey, kalau untuk yang selagi ni ialah pengulangan yang kita tak tahu berapa banyak yang kita perlu ulang. Itu untuk yang selagi lah. Okey, kalau untuk yang tadi pilihan dia ada jika dan juga maka. Okey, dia ada jika dan juga maka. Okey. Okey, itu dia. Cikgu tanya saya, cikgu, tapi saya ada soalan untuk cikgu. Okay. Cikgu, adakah struktur kawalan ini tetap untuk sesuatu situasi? Contohnya macam jika pilihan, dia pilihan sahaja. Kalau ulangan, ulangan sahaja. Oh, okey. Sebenarnya, okey, kalau dalam satu tindakan ataupun dalam satu penyelesaian masalah, okey, kita sebenarnya boleh je gabung dua-dua. Tak ada masalah. Cuma pastikan okey, struktur kawalan tersebut, susunan tindakan dan juga penyelesaian masalah tu mesti betul lah. Okey, maksudnya kalau ulangan macam mana? Kalau pilihan macam mana? Maksudnya dalam carta alir ataupun sudokot, okay, dia ada perkataan. Okay, contoh kalau dia nak gabungkan kedua-duanya sekali, okay, maknanya dalam satu sudokot tu mesti ada jika dan maka. Dan selepas tu mesti ada selagi juga. Sebab dia gabung dua-dua kan? Okay. Okay, kalau kata dia nak buat pilihan saja, dia hanya guna jika dan maka. Jika dan maka. Itu kalau buat pilihan. Ya, kalau kata dia nak pilih ulang sahaja. Okey, nak buat struktur kawalan ulangan saja, dia hanya gunakan selagi lah. Selagi syarat belum dipenuhi, okay, dia akan buat yang tu. Ulang. Dia akan ulang. Okey, tak semestinya satu saja sebenarnya. Bila kata kita buat tindakan banyak, macam contoh tadi, okey, Mohsin buat sidai baju kan? Dia ada pengulangan, dia ada pilih juga. Macam Mohsin pilih baju. Betul. Okey, nak pilih baju mana dulu?
Betul tak? Ha, okey, bila pengulangan tu maksudnya ulang selagi belum habis baju. Okey, maksudnya akan sidai lagi. Ha, okey, dia ada berlaku ulangan kat situ. Okey, cikgu, okay. Boleh tak kalau kita buat lebih pilihan dalam satu struktur kawalan? Oh, okey. Dalam satu tu kita ada pilihan banyak. Yang banyaklah. Okey. Boleh, tak ada masalah. Okey, kalau kita ada banyak pilihan dalam satu struktur kawalan, pastikan okey penambahan tu pun banyaklah. Okey, macam tadi Mohsin boleh perhatikan okey untuk yang susunan langkah pinjam buku di perpustakaan. Okey. Pilihan dia ada dua tapi tindakan dia ada banyak. Okey, kalau ya tu tindakan yang seterusnya apa? Kalau nak penambahan boleh dia tambah untuk tindakan seterusnya apa? Boleh je, tak ada masalah. Faham cikgu, faham. Saya harap murid-murid dekat rumah pun fahamlah cikgu kan? Ya, harap-harap gitulah. Tak apa, kita nak berehat dulu boleh cikgu? Ya. Dahaga kan? Kita minum dulu. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. KPM Didik TV KPM. Hai, kita bertemu kembali dalam slot tahap 2. Masih lagi setia bersama dengan Cikgu Ayumi. Hai, tadi Cikgu ada bagi tahu murid-murid kita kat rumah, kita nak minum air, Cikgu. Betul. Untuk slot kita seterusnya, kita nak buat air, Cikgu. Agak-agak apa kat sini? Air yang biasa-biasa lah. Ya, betul. Kalau lihat bahan-bahan kat sini, agak-agak kita nak buat apa kat sini? Yeah. Kalau Mohsin boleh teka lah. Saya rasa kita nak buat ABC lah cikgu. ABC tu apa? Air, ABC, batu. Air, batu, campur. Yeah, pandai. Saya bagi satu bintang lah lebih. Ha, sebab tahu nama air. Ya. Sebab tahu nama makanan kegemaran seluruh Malaysia. Okay, kita mulai, saya nak cek cikgu semua dah ready ke. Alamak cikgu, Swiss belum ni lagi. Okey, terima kasih Mohsin. Okey. Nampak tak sabar tu dia nak ABC kan? Betul cikgu, saya tak sabar cikgu. Saya lagi tak sabar. Okey cikgu, apa kena mengena kita nak buat ABC dengan pembelajaran kita seterusnya cikgu. Okey, tadi kita cerita tentang struktur kawalan pilihan atau ulangan, betul tak? Jadi struktur kawalan ni ialah susunan tindakan ataupun cara kita selesaikan sesuatu masalah. Okey, tidak kisah sama ada kita pilihan ataupun ulangan. So, hari ni kita kalau Mohsin tengoklah untuk situasi ni, Mohsin dah bagi tahu tadi nak buat air batu campur, betul? ABC. Okey, agak-agak struktur kawalan apa yang sesuai? Struktur kawalan apa yang sesuai cikgu? Kalau tengok pada banyak-banyak bahan ni kan. Kawalan pilihan cikgu, sebab apa kita ada banyak pilihan bahan ABC. Ya, okey. Betul. Okey, dapat satu bintang lagi. Okey, satu bintang lagi saya bagi. Okey. Sebab dia tahu kenal struktur kawalan apa yang boleh dibuat. Okey. Jangan kenal saja, kita mesti ada aktiviti. Sebelum kita buat mesti kena tahu. Okey, kalau kita boleh perhatikan di sini, okey, apa aktiviti yang Abang Mohsin akan buat hari ini? Jeng. Okey, jangan nak minum ABC, kita kena tahu macam mana cara buat ABC yang betul ataupun air batu campur ataupun lebih dikenali dengan nama ais kacang. Okay, ada orang panggil ais kacang juga. Kita kena tahu dulu. Okey, ini saya bantu Mohsin lah untuk hari ini. Okey, struktur kawalan pilihan. Okey, apa pseudocode yang kita perlukan untuk buat air batu campur? Okey, dengan cara yang betul. Okey, ini saya dah bantu Mohsin untuk buat pseudocode. Okey, mula apa, seterusnya apa, sampailah kepada tamat. Okey, rasa-rasanya Mohsin kena buat apa ni? Berdasarkan pseudocode ni. Kalau tengok pada papan putih tu, cuba teka Mohsin kena buat apa. Saya rasa saya kena susun cikgu. Okey, tadi kita dah belajar tentang carta alif, betul tak Mohsin? Okey, jadi kita kena tahu, okey, daripada pseudocode kita kena tahu bagaimana kita nak susun tindakan ataupun arahan dalam bentuk carta alif, iaitu grafiklah. Okey, kalau nampak ada pelbagai simbol dekat situ, okey, mungkin berdasarkan pseudocode, okey, Abang Mohsin akan susun carta alif tersebut. Susun. Ya, kalau dapat susun, dapat bintang dan dapat juga minum air batu campur. Itu yang best tu. Ya, okey. Okey, okay, boleh mula sekaranglah. Okay, boleh cikgu? Boleh teruskan. Okey. Banyak ni. Okey. Kita mula dengan mulalah. Kalau tak ada mula macam mana kita nak buat? Ya, yeah, okey, pandai. Okey, maknanya ingat. Okey, dia carta alif dia mesti ada mula. Okey, mula. Kemudian jangan lupa anak panah. Yang pertama, anak panah. Okey, jangan lupa anak panah. Mula. Okey, mula. Okey. Anak panah. Kita lukis comel je anak panah. Okey. Okey. Okey, seterusnya, kita ada masukkan ais kisar ais.
Kisar AIS. Ha, kisarkan AIS. Kisar AIS. Kisarkan AIS. Tak sabar ni, murid-murid dekat rumah pun mesti macam, tak sabarlah nak buat AIS batu campur. Nak tengok kan, susun betul ke tak? Okey, okay. Kemudian, kisar AIS masuk. Sebab sebelum ni kita AIS tahu macam mana nak buat, nak makan ABC saja. Tak tahu macam mana nak buat. Okay. Selepas tu kita masukkan AIS kisar ke dalam mangkuk. Okay. Anak panah. Okey, jangan lupa. Okay. Boleh rapat sikit, Mohsin. Takut tak? Ya, takut tak muat nanti. Okey, saya naik sikit. Lukiskan anak panah. Okey, seterusnya. Okey, kita masukkan bahan-bahan. Okey. Okey, masukkan bahan. Okey. Masukkan bahan, cikgu. Ya, betul, betul. Okey. Masukkan. Kecil. Kalau nak lebih boleh tak lebih cikgu eh? Boleh. Saya suka kacang. Tak apa, yang itu kacang untuk tambahan lain. Yang penting tahu dulu macam mana cara susunan yang betul. Okey, susun kawalan yang betul. Okey, lagi. Kemudian nak masuk apa lagi? Okey. Susu. Okey, susu. Susu. Susu ni cikgu kalau letak lebih dia lagi manis cikgu. Bergantung pada cita rasa. Ada orang suka manis, dia letaklah susu manis tu lebih. Ada orang tak suka manis, okay, mungkin dia letak susu tu sedikit saja. Okey, sementara Abang Mohsin tu buat, bolehlah saya tunjuk cara macam mana kan. Okey, saya tengok betul ke Abang Mohsin tu buat kan. Kemudian kita masukkan susu. Oh, susu sudah, masukkan susu. Masuk jagung. Oh, okey. Ini pun antara kegemaran saya juga ni, jagung ni. Ramai yang gemar jagung tu. Saya pun saya suka jagung lebih. Kalau kita beli nak buat pesanan, acik jagung lebih. Memang suka jagung lebih lah macam ni. Okey. Ini kita letak bawah dulu. Okey, jangan lupa. Okey, ada simbol syarat dekat situ yang berwarna merah. Okey, mahu ABC istimewa. Okey, kalau murid-murid di rumah boleh boleh ingat. Okey, kalau kita buat pesanan di gerai ke, di kedai ke, kafe ke, okey, ada ABC yang biasa dan ada ABC istimewa. Okey, istimewa tu macam mana? Kita nak tengok betul ke tak Abang Mohsin ni susun ni. Dia punya resepi tu. Istimewa ke tak? Istimewa ke tak? Ke tak berapa istimewa? Kita tengok kejap lagi. Okey. Ini kita ketepikan dahulu. Nak ABC istimewa? Okey, tanya kan orang yang selalu ambil pesanan kita tu kan, dia tanya nak istimewa ke nak biasa. Okey, kalau nak istimewa, tulis lukis anak panah lagi. Okey. Okey, kita ada pilihan dekat situ. Jika mahu sirap coklat, okey, maka tuangkan sikit krimer coklat sebenarnya. Okey, krimer coklat. Okey. Maknanya tuangkan krimer coklat. Okey, dia ada pilihan kan? Okay. Mahu edisi istimewa tu krimer coklat. Okey, selepas tu apa? Dia ialah penambahan masukkan jelly dekat situ. Masukkan jelly. Sirap. Okey, tuangkan sirap di mana? Okey. Sirap kat sini lah. Betul ke ya? Macam terbalik je Mohsin tu. Yang ni cikgu eh? Okey, kalau kita perhati okey, Mohsin jangan lupa okey. Budak-budak di rumah pun okey, diingatkan okey, sebenarnya buat air batu campur ni okey, dia ada macam-macam cara, macam-macam resepi, betul tak? Okey, tetapi okey, kita ada sudokod dekat sini. Okey, bila kata sudokod, okey, dia ada susunan dekat situ. Okey, susunan arahan. Pastikan kita buat carta alih mesti berturutan dengan sudokod kita. Jadi kena sama. Okey, macam contoh yang pertama, yang kedua betul dah. Okey, yang ketiga sepatutnya masukkan jagung. Yang keempat sepatutnya masukkan kacang, baru masukkan jeli. Masukkan jagung cikgu ya. Ya, okey. Mungkin ada perubahan sedikit kat sini, kita buat air batu campur istimewa sebenarnya. Okey, kat sini dia ada pilihan dia berbeza sedikit, tak apa. Okey. Betul kan cikgu ya? Betul. Okey, maknanya masukkan jagung. Okey, selepas tu baru masukkan kacang. Masukkan kacang. Okey, tuangkan susu tu sebenarnya akhir sekali. Okey, saya nak beritahu kenapa kita pilih tuangkan susu. Okey, sebenarnya kita susun ni okey, bukannya suka-suka. Okey, nama pun kita nak selesaikan tindakan, nak selesaikan masalah, betul tak? Okey, bila kata contoh air batu campur, okey, kita buat ais tu, kita tuang susu awal-awal. Okey, apa berlaku pada ais tersebut tu Mohsin? Kalau kita tuang susu awal-awal.
Susu tu akan cair. Ais tu akan cair. Ya, ais tu akan cair. Betul tak? Okey, jadi ais tu akan cair bersama-sama dengan susu tersebutlah. Sebab tu kita letakkan, tuangkan susu tu yang terakhir sekali. Okey, sama juga macam contoh kalau kita letak susu dulu. Kita tuang susu dulu, letak ais kemudian. Okey, apa berlaku pula? Kalau kita letak susu dulu baru letak ais, apa berlaku? Oh, nanti susu tu tak sebatilah cikgu dengan ais tu. Okey, ataupun mungkin berlaku limpahan ataupun tumpah. Okey, sebab kita letak ais tu berlebihan daripada bekas. Okay. Sementara Abang Mohsin buat tu, saya nak buat ni dulu sebab dia salah buat kan. Saya nak buat ni dulu. Okey, ikut urutan yang betul. Mungkin akan bising sikit. Okey, tak apa. Okey. Sabar. Okey, sabar. Saya nak buat ABC ni. Okey. Okey, kita dah ada. Ya, kita ada kisar ais kat sini, okey. Okey, dengar pun dah lapar kan, betul tak? Tekak dah terasa dah cikgu. Tak apa, okey. Tapi dengan syarat mesti betul catat alih baru dapat makan. Ingatkan tadi gimmick kan kakak yang beli adik, betul tak? Jadi kita kena betul-betul habiskan. Okay. Habiskan tugasan baru dapat makan. Okay. Itulah habuannya. Ya. Dia mesti ada habuan nak dapat. Dia dah bukan saja dapat bintang tapi dapat makan sekali. Faham. Baik. Istimewa. Okey, kita tengok sambil-sambil saya buat ni, saya nak tengok juga Mohsin buat betul ke tak betul tu. Okey, mula-mula kita kisarkan ais, lepas tu kita masukkan ais kisar ke dalam mangkuk. Okey, betul dah. Okey, selepas tu kita masukkan jagung. Okey. Sini kita ada bahan-bahan yang sedap tu. Okey, Abang Mohsin tak nampak. Dia tengah susun situ. Saya yang nampak bahan yang sedap ni. Okey, mula-mula kita masukkan jagung. Ceng-ceng. Jagung, sedapnya jagung. Mesin tak nampak. Tak apa, cikgu, saya tengah kusuk dulu buat ni. Okey, lepas tu kita masukkan kacang. Okey, kacang, mesin suka kacang tadi kan? Lebih. Okey, saya letak lebihlah kacang. Okey, selepas kita letakkan kacang, kita akan masukkan jelly. Okey, sebenarnya masukkan jelly. Mesin masih lagi salah. Ya. Lepas masukkan kacang dia ada masukkan jeli. Jeli. Okey. Okey, masukkan jeli. Indah. Banyak silap caca marba saya punya ABC. Tak apa, kita belajar. Okey, sama je. Kalau murid-murid di rumah pun nak cuba boleh saja. Sebenarnya ada banyak resepi air batu campur ni. Okey, ikut pada resepi masing-masing. Tapi dengan syarat langkah dan tindakan tu sesuai ataupun tidak. Macam tadi saya cakap, tuang susu dulu ke? Masukkan ais dulu ke, masuk bahan dulu ke, yang mana yang sesuai. Okay, betul cikgu? Okey, setakat ni betul lah. Okey, okay. Cuma lepas masukkan jeli kita akan tuang sirap. Sirap merah kan? Okey, kita ada sirap merah kat sini. Jeng jeng jeng. Sirap merah. Cuma mahu ABC istimewa, kita akan tuangkan sedikit krimer coklat tu. Okey, nampak ada krimer coklat yang sedap tu. Jadi ni kena bawah lagi lah cikgu. Ya. Okey. Okay, saya dah tuang sirap coklat. Sirap merah. Padam sikit. Okey, siapa cepat dia dapat. Kalau masih lambat dia tak dapat. Lemak. Okey, kalau yang ini untuk yang ABC istimewa. Okey, kalau siapa yang nak ni. Okey, mestilah kita pilih yang istimewa kan. Kita ada sirap coklat. Okey. Kalau suka manis, dia letaklah lebih. Okey. Okey, dan akhir sekali baru kita letakkan susu. Sirap. Tuangkan sirap. Okey, cikgu. Saya nak siap dah ni. Sikit lagi. Saya dah siap dulu. Alamak. Kita baru nak ABC tu. Okey, sementara saya dah siap dulu ABC. Okey, boleh tengok je dulu. Okey, tak boleh makan lagi sebab masih belum siap lagi. Okey. Kita nak tengok fokus pada carta alih yang Abang Mohsin telah susun. Okey, di sini suka untuk saya ingatkan murid-murid di rumah dan juga Abang Mohsin sekali. Okey, sebenarnya carta alih ni dia takkan lengkap kalau kita punya anak panah tidak bersentuhan dengan simbol tersebut. Maknanya macam ni, kita boleh perhatikan. Okey, tak apa. Okay. Kita belajar. Okey, berlaku ralat kat sini di mana bila kata anak panah tu tidak bersentuhan bermaksudnya tidak lengkap. Dia terputus. Okey. Ah, tersebut. Okey, jadi anak panah mesti bersentuhan antara simbol. Okey. Okey, dan simbol pilihan di bawah tu ialah syarat warna merah kan? Okey, dia mesti berada pada bahagian tengah. Okey, dan bahagian bawah, okey, tuangkan sedikit krimer coklat tu mesti bersambung di bawah anak panah mahu ABC istimewa. Okey, ada penambahan kat situ. Okey, mungkin saya boleh tunjuklah. Okey. Jawapan, okey.
yang sebenar. Jeng jeng jeng. Jeng jeng. Okey, betul ke tak Abang Musim buat ni? Okey. Alamak. Okey, tak apa. Yang penting berani mencuba. Okey, mungkin murid-murid di rumah pun boleh cuba di rumah. Okey, ada pelbagai resepi kan? Okey, yang ini. Okey, cuma Abang Musim dia tertinggal untuk anak panah yang bawah tu. Jangan lupa. Okey, sebab bila pilihan, okay, yang bahagian bawah ni. Oh. Bila dah pilih, kita kena ada tindakan yang seterusnya. Okey. Okey, mungkin saya jangan risau, saya tak buang bintang. Alamak. Cuma mungkin elok bintang. Cuma mungkin minum lambat sikitlah. Oh, tak apalah, okeylah. Okeylah. Asalkan dapat minum juga. Okey, insya-Allah boleh. Okey. Okey. Cik saya nak tanya, boleh ke simbol dan anak panah pada carta alin ni kita ubah? Okey, ubah maksudnya nak tukar bentuk lain. Okey, tidak boleh. Kerana dia dia ada simbol, setiap simbol dia ada maksud yang tertentu. Tak bolehlah buat bentuk bunga ke, bentuk anak panah lain ataupun yang macam spiral ke, tak boleh. Dia mesti yang asas. Okey, faham. Dia tak boleh ubah. Dia bukannya kita buat peterminda ke apa, tak ada. Dia yang carta alin ni mesti tetap. Baiklah cikgu, cikgu dah tunjukkan jawapan. Saya rasa saya nak betulkan saya punya carta alin ni cikgu. Betul. Kata, saya cikgu pun nak minum dulu ni. Tak apa, saya bagi cikgu masa untuk minum, bagi saya masa untuk betulkan. Baik. Kita bagi masa murid-murid dekat rumah juga untuk berehat. Ya, mereka pun nak betulkan juga jawapan ya, kan. Ya, betul. Kita kembali selepas ini dalam slot tahap 2. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kita bertemu kembali dalam slot kita yang terakhir murid-murid. Hari ini kita dalam slot tahap 2 mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Topiknya pilihan atau ulangan. Bersama dengan Cikgu Ayumi. Hai Mohsen. Baiklah Cikgu. Cikgu, kita dah kata berada di penghujung rancangan. Last kejap je. Seronok tak buat catatan tadi? Ya? Lagi seronok bila kita buat air batu campur tadi. Ya, saya tak sabar nak minum kan? Tak sabar nak minum. Tapi dalam kita berseronok pun sebenarnya banyak yang kita belajar hari ini kan Cikgu? Ya, kita belajar tentang struktur kawalan, pilihan atau ulangan. Okey, macam tadi Mohsen buat tu ialah struktur kawalan, pilihan. Kita belajar dua. Okey, baiklah Cikgu. Sedikit rumusan cikgu tentang pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk sebagai rumusan, okay, sebenarnya hari ini kita telah meneroka tentang apa sebenarnya struktur kawalan pilihan dan juga ulangan. Okey, yang tadi macam kita dah terangkan, okay, pilihan bermaksud dia ada pilihan dalam struktur kawalan tersebut. Okay, kalau ulangan, kita perlu ulang selagi belum capai syarat, dia kena ulang lagi sekali. Itu struktur kawalan pilihan dan juga ulangan. Dan macam mana perbezaan dia sudokod dengan carta alih. Okay, macam tadi pun, Abang Mohsen pun dah kena pastikan. Okay, yang mana satu ada jika, yang mana satu ada selagi. Okay, itu kita bandingkanlah antara dua dan juga jujukan ada tambahan tadi sebagai imbas kembali tahun 4. Maknanya kita tambah saja. Okay, dan seterusnya, tadi Mohsen belajar macam mana nak buat carta alih untuk kawalan pilihan. Okay, kita boleh pilih salah satu, sama ada pilihan ataupun ulangan. Okay, dan tadi, okay, kalau Mohsen boleh ingat semula, okay, kita kena pasti yang mana salah. Okay, yang kena pasti itu ialah proses kita menganalisis, okay, ralat dalam kita punya struktur kawalan. Maknanya sesuai ataupun tidak tindakan tersebut. Okay, maknanya betul ataupun tidak, yang mana satu dulu, yang mana satu kemudian. Adakah pilihan tu sesuai? Okay, adakah ulangan tu perlu? Okay, yang itu kita kena pasti ralat. Dan bagaimana kita mempersembahkannya? Okay, macam tadi, okay, berlaku sedikit kesilapan, tak apa, kita belajar. Kita belajar. Okay, mungkin saya ingatkan semula, okay, mesti anak panah tu bersentuhan, antara simbol baru carta alih kita lengkap. Okey, dan anak panah tu kenalah disusun ataupun dilukis dengan betul lah cikgu kan. Ya, betul. Okey, tak boleh tukar-tukar jadi bentuk spiral ke, tak boleh. Kena anak panah juga. Baiklah cikgu, saya nak tanya apa kepentingan topik yang kita belajar hari ini dalam kehidupan harian kita cikgu? Okey, nama pun struktur kawalan bermaksud kita kawal kita punya tindakan ataupun kawal kita punya arahan. Okey, maksudnya bila kita nak selesaikan masalah, kita ikut susunan yang betul. Baru kerja kita akan teratur. Sebab kalau kita tak belajar struktur kawalan ni, kita tak tahu tindakan yang betul. Okay, bermaksud nanti macam tadilah awal gimmick tu, okay, kita nak sidai baju pun tak tahu. Okay, kelangkabut. Tak tahu nak guna penyangkut ke, nak guna penyepit ke. Bersepak kelangkabut kan, buat kerja pun jadi lambat. Jadi kalau kita nak cepat selesaikan masalah dengan betul, mesti gunakan struktur kawalan yang betul dan sesuai. Ya, itu dia rumusan daripada Cikgu Ayumi. Bila Cikgu, tadi kita buat ABC Cikgu kan? Saya dengar ABC ni sesuatu yang nostalgia. Nostalgia dengan cikgu. Adalah nostalgia. Kenapa ni cikgu? Okey, ais kacang ataupun air batu campur ni. Okey, yang
Kita pernah minum, saya rasa digemari semua rakyat Malaysia lah. Okay, sebenarnya diperkenalkan oleh ayah saya. Kebetulan hari ini hari jadi ayah saya. Ya, 5 Oktober. Jadi boleh saya ambil kesempatan boleh, sekejap? Boleh, silakan. Okay, saya nak ucapkan selamat hari jadi ayah. Semoga panjang umur, murah rezeki. Terima kasih jaga saya selama ini dan sayang saya. Saya sayang ayah sangat-sangat. Terus untuk saya, saya pun nak ucap selamat hari lahir kepada bapa cikgu. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Dikurniakan kebahagiaan yang berpanjangan. Ya, dan kesihatan yang berpanjangan. Amin. Okeylah cikgu, cikgu saya nak tanyalah soalan yang terakhir. Apa yang cikgu boleh nasihatkan tentang murid-murid yang memang minat dalam bidang yang kita belajar hari ini supaya mereka dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi nanti. Okay, sebab kita tahu subjek ini merupakan subjek yang agak susah. Okey. Nasihat saya yang pertama, jangan takut. Mesti berani cuba. Macam contoh Imam Mohsin tadi, dia berani cuba walaupun dia tak tahu betul ataupun salah. Okay, itu yang penting. Okay, sebab bila kita buat ni, kita mesti tahu, mesti akan ada ralat. So, pastikan kamu berani mencuba. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, jangan takutlah. Okay, memang dia akan susah, tapi kalau kita teruskan dengan latihan, kena banyak latihan, kena lebih fokus, insya-Allah boleh berjaya. Okey, itu dia kata-kata daripada Cikgu Ayumi untuk murid-murid di luar sana yang ingin orang kata apa? Teruskan cita-cita dalam pembelajaran yang kita belajar hari ini. Kalau sebenarnya, boleh yang paling penting jangan putus asa lah. Sebenarnya banyak kejayaan yang berkaitan dengan struktur kawalan hari ini. Yang hari ini kita belajar sebenarnya asas saja, Mohsin. Okay, sebenarnya banyak. Okay, kita boleh jadi jurutera untuk software perisian. Okay, kita boleh belajar untuk multimedia. Okay, semua yang memerlukan struktur kawalan. Betul, tadi cikgu ada cakap tentang latihan, cikgu kan? Macam mana murid-murid di rumah nak dapatkan latihan-latihan tentang pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Dia kena cuba pelbagai situasi. Okay, macam tadi kita buat satu situasi je yang mungkin murid-murid semua seluruh rakyat Malaysia pun tahu. Okay, air batu campur. Okay, apa resipinya? Okay, mungkin dia cuba untuk topik yang lain. Okay, mungkin kata macam mana cara nak tanam pokok yang betul. Okay, cuba pelbagai situasi. Okay, dalam yang ini pun, okay, murid juga boleh buat latihan dan juga kuis. Okay, lepas kita tengok ni, kita ada kuis sebenarnya. Okay, pastikan kita tengok pada bahan sumberku. Saya dah sumberku sediakan. Ya, lepas tonton ni, boleh buat kuis dalam bahan sumberku tu. Barulah dapat dapat apa yang kita belajar hari ini. Dan juga dapat bintang macam mana Abang Mohsin dapat. Ya, okay, jangan risau. Saya tak hilangkan bintang. Okay, tadi setakat tadi dia dapatlah 5 bintang. Okay, cuma tak ada penambahan lagi lah. Sebab dia ada sedikit salah, tapi okey je. Okey, cikgu terima kasih cikgu kerana sudi bersama dengan saya selama 1 jam. Kita dah pun berakhir di sini, tapi jangan ke mana-mana. Sebab apa? Kita akan tinggalkan murid-murid semua dengan persembahan daripada Cikgu Ayumi. Semua tak sabar kan? Kita akan menyanyi bersama. Jom kita ke depan, cikgu. Ke depan ya. Kita akan menyanyi hari ini. Baiklah, untuk anda di rumah, jaga diri selalu sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, cikgu. Okey. Oh, depan. Depan. Sekali lah. Jom. Pilihan ulangan. Pilih atau ulang. Struktur kawalan pilihan gunakan jika dipilih itu maknanya benar. Struktur kawalan ulangan. Apa? Perlu diulang. Cara struktur kawalan pilihan atau ulangan, pilihan ulangan, pilih atau ulang struktur kawalan pilihan gunakan jika dipilih itu maknanya benar. Struktur ulangan perlu diulang hingga mencapai syarat. Syarat itu penting. Asas atur cara struktur kawalan pilihan atau ulangan. Didik TV KPM.